Assalamualaikum. Abang dari mana? Mau ke mana? Udah makan belum nih? Oh iya, ya, terima kasih, Pak. Sini dulu, ngobrol dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Abang siapa namanya? Udah makan belum? Udah makan belum? Siapa? Pak? Hah? Udah? Udah makan belum? Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Bapak namanya siapa? Siapa? Siapa namanya? Coba difoto ya. Sebelumnya. Foto, gini foto dulu. Sip. Ayo foto lagi, foto lagi, foto lagi. Gue mana tuh melihat kamera? Itu melihat kamera senyum. Nah. Oke. Okay. Apa ini ada makanan buat Bapak, tapi sebelum Bapak makan, nanti cukur dulu rambutnya, mau enggak? Cukurin dulu kita. Gratis. Oke, okay. Ini pakai baju baru ada. Boleh saya? Iya, nanti dikasih rokok. Ya, sini dulu ya. Oke. Okay. Hah? Enggak, di sini dulu. Oh. Nah, ini makanan nanti bawa, nanti dicukur dulu sebentar. Nanti ada baju. Nah, nanti ada bajunya. Oke. Okay. Ada yang mau temuin. Temuin di mana? Tuh, orang yang di depan. Oh, siapa mau meeting? Enggak ada. Oh, meeting apa? Sini dulu, Pak. Sini dulu, enggak apa tuh. Nih, cewek cakep gak? Cakep gak? Cakep gak? Ya, ganti baju ya. Ganti baju aja deh, ganti baju aja. Ganti baju aja. Ada sesuatu apa? Ada orang depan. Orang di mana? Di sini aja dulu ya. Sini dulu nanti baru itu ke situ. Nah, nanti baru abis itu meeting. Mau meeting katanya. Mau meeting. Ya, ganti baju ya. Ya, ganti baju, oke? Okay? Ya. Oke, okay, Bang. Abang namanya siapa? Bang. Abang namanya siapa? Abang namanya siapa, Bang? Bang. Siapa? Siapa namanya? Harry. Hah? Siapa namanya? Abang namanya siapa? Bang. Abang namanya siapa? Bang, abang namanya siapa abang? Hah? Eh, nanti rokoknya yang baru nih, kasih yang baru rokoknya. Cukur dulu rambutnya ya. Oke? Okay? Tas dulu dong. Nah, udah sini dulu cukur di bawah, di bawah. Di bawah, cukur sini, di situ yuk, di situ yuk. Nah, sini aja. Nah, abang siapa namanya? Abang siapa namanya? Rumahnya di mana abang? Abang rumahnya di mana? Hah? Tahu rumah gak bang? Hah? Tahu rumah gak bang? Hah? Cukur ya? Cukur ya? Mau di mana? Mau gaya? Oh kumis, oke. Minta kumis ya? Kumis cukur ya? Oh ini request nih teman-teman, minta kumis dan dicukur. Bismillahirrahmanirrahim. Hei cakep. Coba diam. Kumisnya udah panjang nih, gak ada yang ngurus ya? Udah gini aja ya, ini tengahnya panjang. Udah gini aja, oke? Okay? Gini aja, oke? Okay? Oh lagi, oh siap, siap, siap. Ah, mantep kan? Nah, jenggot mau gak? Jenggot sekalian ya. Oke? Okay? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ah, cepet kan langsung kan? Tuh. Abis dia jenggotnya. Ini kalau kumis kalau nggak dicukur jadi panjang kayak tadi kayak bapak. Nah kan gitu enak, bener nggak? Nah, bapak orang mana? Bapak tinggalnya di mana? Di mana? Di mana? Di Ancol. Di mana? Di mana tinggalnya? Bapak tinggalnya di mana? Di Ancol. Ya udah, cukur aja ya. Cukur rambut ya. Mau cukur sendiri? Hah? Bisa gak cukur sendiri? Coba, coba cukur sendiri, coba. Mandiri, coba. Woi. Ngacang, ngacang, ngacang. Oh, siap. Cukur sendiri nih. Tapi ngomongnya rada kurang nyambung sih memang. Harus kena kulit. Hah? Wis mantep. Mantap. Cukur sendiri. Ah, udah gaji mandiri nih. Lah, hidung emang ada bulu. Kenapa nih hidung ini? Nah, ini. Mantap.
Udah habis udah. Nih, mantap. Nah. Mana? Nih, samping panjang nih. Maaf ya, Pak ya. Bapak siapa sih namanya, Pak? Bapak siapa namanya, Pak? Rambutnya ya. Biar mantap. Oke? Dah. Ini biar ganteng. Ya, boleh. Sip, sip. Mau gimana? Sampingin dulu ya sini. Jongkok, Bu, jongkok. Jongkok. Nah. Jongkok sini. Sip. Sip. Oke. Oke enggak? Gimana oke enggak? Oke enggak? Oke enggak? Bagus. Oke kan? Kita ganti baju ya. Taro mau tanya dulu nih, Bapak namanya siapa sih, Pak? Namanya siapa? Alis mau cukur enggak, Alis? Alis. Jangan. Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Siapa apa namanya? Hah? Siapa? Belum tahu, namanya belum tahu. Masa namanya belum tahu? Ya udah, kalau belum tahu, Bapak tinggalnya di mana? Tinggal di mana? Di mana? Di mana? Oh, perantauan. Perantauan dari mana, Bapak? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Oh, di depan sana. Berarti masih daerah sini, dong. Dari Jawa bukan? Jawa? Sunda? Jawa bukan? Dari Jawa atau bukan? Ketawa. Dari Sunda bukan? Dari mana lagi? Dari Kalimantan bukan? Oh, lagi pusing. Pusing kenapa? Hah? Pusing kenapa? Lupa. Dari perantauan katanya, terus ditanya namanya belum tahu gitu loh. Ya udah, teman-teman yang tahu Bapak ini ada di sekitaran Alam Sutra di sini. Kalau kenal sama Bapak ini bisa langsung dijemput di sini, entah itu keluarganya, tetangganya yang sedang mencari atau mungkin ya kerabat lah, keluarga lah gitu ya, yang sedang mencari Bapak ini ada di sini di dekat Alam Sutra, bisa langsung ke sini aja dicari. Soalnya tadi kita udah muter-muter juga masih sekitar-sekitar sini juga gitu loh. Gitu. Ya, Bapak ganti baju sekarang ya. Ganti baju ya. Mau mandi gak? Mandi mau gak? Hah? Mandi mau gak? Gak mau mandi? Emang kenapa gak mau mandi? Emang Pak, Pak? Emang kenapa gak mau mandi, Pak? Bapak? Emang kenapa gak mau mandi? Oh, ini belum bersih nih. Emang kenapa gak mau mandi, Pak? Bapak kenapa gak mau mandi? Mandi ya? Mau gak? Bapak ganti baju aja. Ganti baju aja ya. Ganti baju aja. Oh ya udah. Buka bajunya. Malah stay cool ya. Bajunya buka bajunya. Wadaw. Gak pakai ini. Hah? Hah? Gak pakai itu. Mau di double aja bajunya, jangan deh, buka aja ya, buka aja nanti gotor, buka aja yuk, nggak apa, saya tutupin. Ini, buka aja bajunya yuk, saya tutupin dulu nih, itu buka bajunya, nih saya tutupin. Buka ini Bapak, buka bajunya, nah saya tutupin. Mandi aja kali ya, mandi mau nggak? Mandi ya Pak ya, mau mandi ke Pak? Pak, mandi mau nggak? Mandi mau gak mandi? Nah kan agak segeran kan, enak kan. Bacanya apa nih? Tahu gak? Tahu gak bacanya apa? Ketawa. Coba ini berapa? Ini berapa? Hah? Berapa? Ketawa aja dia. Udah berapa lama di sini? Hah? Hah? Baru. Mau pulang gak? Mau? Mau pulang gak? Hah? Apa? Mau pulang? Di mana rumahnya? Coba kasih tahu alamat jelasnya di mana. Nanti kita anterin pulang. Ayo, di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di mana? Di mana? Di mana rumahnya? Perantauan, perantauan terus. Rumahnya di mana? Coba kasih tahu rumahnya di mana? Pak, apa rumahnya di mana? Pak,
Rumahnya di mana coba? Rumahnya di mana coba? Coba di mana rumahnya Bapak? Di mana rumahnya? Perantauan terus teman-teman. Ya udah. Sekarang makan aja ya. Makan ya, nanti dikasih rokok juga ya. Oke? Ya udah, ini kita mau bersihin rambutnya dulu. Ini kayaknya masih belum terlalu parah sih, masih apa ya? Masih bisa dibilang depresi lah kayaknya. Cuman kita enggak tahu penyebabnya ini apa gitu loh. Cuman tadi kita lihat pas di jalan itu dia ngeliat-ngeliat ke atas gitu kan. Kayak gitu-gitu kan, nyanyi-nyanyi. Pas kita lihat dari dalam mobil gitu loh. Tahu kerekam enggak? Enggak ya, enggak kerekam ya. Rokok ada enggak? Terkabarin ya, Bang. Mau beli apa? Beli minum. Beli minuman. Ya, pokoknya kita kenalin dulu abang yang ini sih. Kalian di ini aja. Dikorekin aja. Dikorekin yang enggak bisa lah. Bang ada korek enggak? Korek buat harus sana. Iya. Dia enggak ada korek soalnya. Oh, mau dibawa ke sana? Iya. Oh, dinyalain aja. Oh, ini pinjam dulu ya. Ntar kita balikin. Kasih. Mandi kali ya? Mandi mau enggak mandi? Enggak mau mandi. Itu makan kasih yang. Oh, ayo makan. Nah, ini makanannya. Nih. Pegang ya. Nanti dibawa buat makanan. Oke. Okay? Sip. Oke, okay, nih. Bilang apa? Terima kasih sama-sama. Saya mau tanya sekali lagi, Bapak namanya siapa? Hah? Bapak namanya siapa? Hah? Lupa ya? Ya udah, tinggalnya di mana tinggalnya? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Ayo dong. Di mana? Oh, keliling-keliling aja lewat-lewat sini kayaknya sih gitu. Ya udah deh, enggak apa-apa. Jadi doain semoga Bapak ini sehat ya dan bisa berkumpul kembali sama keluarganya ya, Pak ya. Mau ketemu keluarga? Mau enggak? Mau ketemu keluarga enggak, Pak? Bapak mau ketemu keluarga enggak? Pak, mau ketemu keluarga enggak? Nah, diam aja. Nanti dimakan makanannya, terus nanti diminum juga ya minumannya ya. Oke? Sip. Tos dulu dong. Oke, sip. Sama-sama, Bapak. Ya udah, sehat selalu ya. Saya tinggal ya. Ya. Saya mau lanjut perjalanan lagi. Ya. Oke, ya udah. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan minta doanya semoga Bapak ini di jalan sehat, sebelum ketemu keluarganya sehat selalu dan tidak sakit-sakit ya. Karena kalau misalnya udah di jalan terus sakit itu akan berabe nantinya. Akan susah gitu loh, enggak ada yang ngurusin, enggak ada ya, pokoknya itulah mungkin teman-teman paham lah. Oke. Saya Adi Fafi, saya mau lanjut perjalanan lagi. Saya akhiri video ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.